Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalenda TV, selamat berjumpa kembali dengan saya ya. Semoga sahabat hari ini diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Dan tema kali ini saya masih berhubungan dengan HUT RI Kemerdekaan ya, yang ke-78 atau 17 Agustus 2023. Dan di sini saya akan memberikan lomba tentang panjat pinang air ya, dan lomba bantal guling, dan video ini sangat seru ya sahabat. Semoga sahabat senang dengan video ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya Kalingdap TV, dan selamat menyaksikan. Video diawali dengan lomba bantal guling ya sahabat, sangat seru sekali. Yang kalah nanti jatuh dan kejebur ke air ya sahabat. Dan lomba bantal guling dilanjutkan peserta lain ya sahabat, sangat seru dan terus berantem. Nah, akhirnya ada yang jatuh juga sahabat, sangat seru ya dan ngakak perlombaan bantal guling ini. Dan di sebelahnya ada panjat pinang air ya sahabat, atau berjalan di bambu ya. Peserta ini sangat kuat sekali ya, jadi masih pada bertahan dan akhirnya draw ya sahabat, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah sahabat. Dan lomba dilanjutkan panjat pinang air ya, atau berjalan di bambu ya sahabat. Bisa dilihat sangat seru dan harus berhati-hati untuk menyeberangnya, dan akhirnya kecebur juga si ibu.
dan sini yang juara memilih hadiahnya, ya bebas mau pilih yang mana sahabat, jadi bisa memilih hadiah yang dia inginkan sahabat. Yeah.
Jangan lupa subscribe Kaling Lab TV. Demikianlah sahabat lomba panjat pinang air dan lomba bantah guling. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Kaling Lab TV. Bagi yang sudah dukung, saya doakan semoga sahabat diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Amin ya robbal alamin.